Setelah beberapa jam berdepan dengan hujan lebat, seorang gadis sempat merakam siling rumahnya yang mula menunjukkan seperti ada kesan rekahan dan bocor. Malah, bukan itu sahaja, kawasan tersebut juga mula mengeluarkan bunyi sehingga masing-masing mula bertukar cemas. Melalui video tersebut, kedengaran juga si ibu yang menegur kenapa anaknya tidak cepat-cepat menutup sumber elektrik. Sejurus saja wanita berkenaan tampil ke depan untuk memastikan semua suis sudah off, tiba-tiba sahaja siling rumah berkenaan runtuh begitu sahaja. Namun, mujurlah tiada siapa berada di bawahnya. Okey, sekarang ni kan tengah hujan lebat. Kita orang tengah duduk lepak-lepak lah kat sini. Sekarang ni siling rumah mama dah pecah. Sebab berat. Ya. Siling mana dah runtuh. Kat atas ada orang. Sebab hujan lebat, basah. Siling kita semakin okay. Ni. Ni. Dah runtuh. Tengok ni. Allahu Akbar. Allahuakbar. Dahlah tak ada orang. Ya Allah, nyarilah kita tak balik hari ni. No. TV sekali. TV. Tak ada butuh TV. Osam. TV sekali. Akak kipas bawa sini. Ya, ada yang cek tak situ? Tak. Bunyi situ pula. Naik. Amin, Umar, main. Ikut.